dulu ya. Cap cip cup kembang kuncup. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, rek. Pripun kabare? Alhamdulillah, mugi-mugi sae nggih. Amin. Di video kali ini ya, tepat tanggal 21 hari Minggu. Ya, seperti biasa saya tidak libur. Saya mau membuat sarapan, rek. Sarapan yang spesial ya, spesial. Jadi sudah hampir ya 5-6 tahun saya tidak pernah makan makanan ini. Jadi monggo saksikan untuk sarapan kali ini di pagi hari ini, ben kerjane strong rek ya. Jadi sarapan dhisik. Mumpung enek jadi aku mau bikin sarapan ini. Jadi monggo yang belum subscribe channel saya atau mungkin yang baru menemukan channel saya bisa di-subscribe. Kalau suka videone monggo saged di-like, di-share, di-share aja lah ya. Soalnya video ini sih pemula. Jadi monggo saksikan aktivitas pagi saya dari Minggu lembur ya. Oke. Sarapan pagi ini rek ya, ini saya mau memilih kopi. Ini ada yang rasa mocha, ini ada teh Thailand, teh tarik, itu dengan teh Thailand, teh tarik fresh and tasty drink guys. Ini ada kapal api ya, kopi susu, ini ada teh. Ini sari wangi teh, ini ada susu juga. Nah, tinggal pilih rek, tinggal pilih saiki enggak iki. Iki lek pas siang-siang cuaca panas banget baru minum yang Nutrisari Sweet Orange. Nah, ini seger banget ini. Nah, ini tinggal pilih yang mana? Saya pilih dulu ya. Cap cip cup kembang kuncup. Siapa yang saya pilih? Oh, yang ini. Yang mocha ya, yang rasa mocha. Dan ini kelerak ya, sinta sidoi mau, sinta menyawan awal mau iki lah. Iki aku gowo kok Indo wingi ya. Lah, ya bagi. Ini yang tahu tentang makanan ini ya langsung mikir, oh ini gaplek mas, ini gaplek sing apa itu dikeringkan ya, dikeringkan. Jadi nih gatot seperti ini ya modelnya, kayak kayu rek. Nah, ini akan saya kukus ya, kukus sebentar terus dengan ini kopi. Wah mantep nih, minggu-minggu lembur sarapannya karo gatot aro kopi jus rek ya. Tapi sayangnya nganu rek, saya tidak punya kelapa parut ya, tapi enggak apa-apa. Sementing kena dikasih sarapan. Wis, monggo ikuti saya dulu. Ini saya mau
ya beberes-beres sebentar, terus bikin kopi, ngedang gadot, terus sarapan. Nah ini rek, ini saya mau kukus dulu ya. Biasanya ada kesalahan rek, harusnya di apa wi? Dikom dhisik ben ngembang, tapi berhubung lali aku ya. Ya jelek kena pora. Ini dikukus dulu. Ini juga masih ini ya. Godok banyu digawe kopine. Nah, ini saya tinggal dulu beberes sebentar, nanti dilanjut kalau sudah siap. Lagi ya. Ini kamarku. Persiapan nggih sarapan wis siap. Dan ternyata bener rek. Bener sekali. Mau kan aku ngomong wae kan dikon dulu. Iki. Kadote ya. Iki kan wayahe iki. Lah, iki wayahe iki dikom dulu terus baru dikukus. Thumbnail. Nah, iki ya. Gatot iki rek. Iki gatot. Tapi gagal. Berhubung gagal akhirnya cuma bikin kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Malah beralih haluan rek, sarapannya sama ini ya, sama roti. Nah iki roti ini wong Hong Kong digestif. Jadi ini rek ya, ya karo sedikit bercerita nih ya. Kayak masalah hari Minggu ternyata aku nggak tahu libur, semesti kon lembur karo bose. Kalau untuk jatah sarapan mungkin sebagian teman-teman paling nih ya, paling ya enek sing jatah sarapan ki dikasih sama bos, mungkin tukoknya roti apa ya, bahkan banyak sekali yang beli sendiri. Tapi kalau saya untuk jatah sarapan pagi itu ya jadi siji karo jatah makan. Jadi lek saya pengen makan nasi ya ya bisa ngono. Oh, jadi jatahku mangan sing wis tak unboxing wingi-wingi kuwi wis pokoke dige sarapan, dige makan siang, nggih makan malam. On rek. Sarapan dulu. Bismillah. Oh iya. Yang lembur tetap semangat. Yang libur tetap semangat juga. Mestine lah yang libur ya seneng ya. So ketemu koncone. Kongko-kongko bareng. Tapi kalau saya pribadi ya seperti ini rek. Mantap. Ini kayak lewis ning Indo ya. Kalau di rumah paling sarapane kalau di Indonesia ya soto, darawon, pecel, mungkin apa? Pecel lele, lodeh. Tapi kalau kebanyakan orang Hong Kong sendiri. Oh ya, ada pengalaman unik rek. Pas libur saya itu kan datang ya kurang dari jam 10 jam 11 siang. Nah, itu kan kalau menurut orang Hong Kong sendiri kan jam segitu kan masih sarapan ya. Masih sarapan itu biasanya menu nih kebanyakan roti dan mie-mian lah. Saya masuk ke situ. Nanya, mau beli nasi sama mereka apa? Diketawain, diguyon. Diguyur rek. Gak enak sego mas. Enaknya ya sing tak sebut mau kayak roti kayak mie. Jadi banyak kan orang sini like sarapan dengan yang ringan-ringan dulu. Nah ya malum lah ya, beda negara ya, beda apa lah kebiasaan orang Indonesia dan orang Hong Kong sendiri kan berbeda. Nah ini dewe isu ya sego ya loh, selang gak enak sih dodol. Wah, mantap ya. Mesti nikmati airnya ya. Ya ini saya masih menegosiasi dengan si bos ya. Saya minta libur hari Minggu. Ya ada keperluan juga pas hari Minggu itu. Tapi saya tidak mematok ya. Maksudnya itu hari Minggunya apa?
hari Minggu ini tanggal piro saya tidak matok, sementing aku ngomong aku jalan libur Minggu terus aku mbah diwai pora memang mau ketemu teman-teman. Oh iya ya, komunitas YouTuber Hongkong ya, pengenlah sekali-kali kumpul bareng, sharing bareng tentang perhidupan ane, sama-sama belajar ya. Itu satu bulan itu ada 4 minggu, 4 hari minggu itu saya ambil lembur semua, paling ya kurang piknik ya apa-apa rek, dinikmati wae. Prinsip saya pribadi ya, prinsip saya pribadi ya, ya mungkin cocok ora ya monggo terserah sampean. Saya di luar negeri, nyinyanya kan merantau. Merantau golek duit, golek rezeki. Ya kalau bisa sih saya malah enggak usah libur rek, enggak usah libur. Yes, libur-libur satu bulan sekali lah, enggak apa-apa. Untuk refreshing, untuk paling untuk keluar ya, keluar bikin konten, bikin video. Kalau untuk libur yang terlalu sering saya tidak enggak minat, rek. Enggak minat. Ya tapi kan ya berbeda majikan kan berbeda piye, rek. Perlakuan lah kalau neng pekerja pembantu nih. Kalau bos saya pribadi itu malah seneng, malah dikongkon enggak usah libur, tak ganti duit. Ada juga majikan yang kon libur. Enek mau kerja nih ya, maksa kerja nggak duit-duit ya nek, jadi kan yang ngomong milih libur ya. Tapi berhubung majikan saya ya orang piye rek, bosku ki wong sugih rek, kemarinnya wong sugih ya, nanti mungkin akan saya ya sekolah engko tak kirim video tentang anu bosku ki wong sugih, jadi bayari lemburanku ki sak pucuke driji. Ya gimana ya wira ya ceritanya ki ya aktivitasku lah, mumpung enek, mumpung pengen sarapan, biasanya paling mek ngombe kopi wis. Berhubung ki mau ki pengen mangan gatot, tapi gatot yan pengen mangan gatot gatot mesti gatot ya apa gagal total soalnya nggak ada di ya nggak mateng leru wae di kondisi sih bingung angkor ya sih bingung masa gadot sih bingung, terus terangnya sih bingung sih baru pertama kali ini, dan ternyata apa gadot gagal total. Jadi ya malah mimik kopi sama apa ini makan roti ya, ini sudah ya persiapan mau kerja. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini, sampean boleh komen, ya terserah sampean kok pengen tak bersih ya, lah aku nggak sibuk. Kali ki yo kadang kerjaku yo kayak kitiran kayak yo rotok suwi bareng komen-komen sampean. Terima kasih rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya sing lembur. Sing libur yo. Alhamdulillah. Happy-happy bareng teman. Kongko-kongko bareng teman, wis pokoke seru-seruan bareng teman ya. Oke. Okay, bye-bye.